Halo teman-teman, para sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber yang bernama Iwan Bocah Pawang Ular. Tapi sebelum kita mereview tentang YouTuber ganteng ini, langsung saja kalian semua terlebih dahulu untuk menekan tombol subscribe-nya ya pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang juga. Iwan Bocah Pawang Ular telah mengupload video sebanyak 26 kali dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 1760 subscriber, dan untuk video view-nya telah ditonton sebanyak 773.372. Dan untuk countrynya, mari kita lihat bersama-sama. Dan ternyata channel ini tidak mengisi apapun atau dikosongkan. Begitu juga dengan tipe channelnya pun dikosongkan juga. Channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 19 September 2022. So pastinya usia channel ini sudah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya, karena saat mereview kita berada di tahun 2023. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai total grade-nya, nilai apakah yang diperoleh channel ini. Dan ternyata channel ini mendapatkan nilai TBD. Dan untuk ranking Social Blade-nya, channel ini pun mendapatkan TBD. Dan untuk ranking subscribernya tidak diisi apapun atau dikosongkan. Selanjutnya mari kita lihat untuk ranking video view-nya. Ternyata ranking video view-nya pun dikosongkan juga. Dan untuk ranking country-nya pun dikosongkan juga. Dan untuk ranking tipe channelnya pun dikosongkan juga. Doyan amat ya teman-teman, YouTuber ganteng ini tidak mengisi apapun. Mungkin sibuk buat konten ya. Selanjutnya mari kita lihat untuk subscribernya selama 30 hari yang lalu. Channel ini mendapatkan 1660 subscriber. Dan channel ini belum mendapatkan peningkatan apapun dalam jumlah persennya. Selanjutnya kita menuju untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu. Dan ternyata untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu teman-teman, channel ini mendapatkan sebanyak 745.054. Dan tetap saja channel ini belum mendapatkan peningkatan apapun dalam jumlah persennya. Selanjutnya langsung saja kita lihat untuk estimasi pendapatan gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, ternyata channel ini mendapatkan sebanyak 186 dolar dan langsung naik drastis menjadi 3.000 dolar. Dan untuk gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan 2.200 dolar dan langsung naik drastis menjadi 35.800 dolar. Dan langsung saja ya teman-teman, kita kalikan bersama-sama menurut rata-rata nilai dolar sekarang ini. Halo teman-teman, para sahabat channel kenalan kita. Langsung saja ya teman-teman, kita mulai untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik channel YouTube yang bernama Iwan Bocah Pawang Ular. Tapi sebelumnya jangan pernah lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya pada channel kenalan kita. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan 186 dolar. Jika kita kalikan dengan 15.500 rupiah, maka total gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan penghasilan 2.883.000 rupiah. Dan untuk gaji bulanannya yang tertinggi, channel ini mendapatkan 3.000 dolar. Jika kita kalikan dengan 15.500 rupiah, maka total gaji bulanannya yang tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak 46.500.000 rupiah.
Selanjutnya kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Dan untuk gaji tahunannya yang terendah, channel ini mendapatkan $2,200. Jika kita kalikan dengan Rp15.500, maka total gaji tahunannya yang terendah, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp34.100.000. Dan yang terakhir kita hitung untuk total gaji tahunannya yang tertinggi, channel ini mendapatkan $35.800. Jika kita kalikan langsung dengan Rp15.500, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp554.900.000. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan menonton video berikutnya.